Okay guys, hari ini aku berada di sekitar rumahnya Pak SDK. Dan hari ini aku berada ini park ketiganya sayang ya, tonton terus sayang ya. Hei, tandanya bagus kolam renangnya sayang. Ada air terjunnya itu terburas naik sayang. Akhirnya air mancur guys. Aku mau turun membucok-bucok tapi aku tidak bisa dulu ya karena aku magaya di sini. Lakona. Di sini kita berada di kolam renang sayang. Aku mau turun mendius enggak aku titik tapi aku takut dulu karena aku sedang termagaya di sini sayang jadi dia malah. Aku mau sekali turun membucok sayang tapi aku tidak bisa guys. Jadi sekarang kita berada di ini di kolam renangnya. Bagusnya sayang. Dan di belakangku ada air terjun yaitu air mancur. Kalau kamu tidak tahu air mancur sayang, air terburas-buras ke atas. Aku tidak bisa terlalu mendekatkan air di sana karena nanti aku nak kena hujan rinis ya. Dan ini aku sekarang aku ini partiganya sayang ya, bagian kolam renangnya sayang. Bagus toh. Aku mau sekali turun membucok tapi aku sekarang magaya jadi aku tidak bisa turun terjun sayang ya. Aku cuma bisa mempegang airnya. Dan kalau kamu turun mandi-mandi sayang dilarang kencing, tidak boleh kencing sayang. Dan kamu harus pakai popok kalau mandi sayang ya. bagus kan? Ya dong. Dan inilah bagian orang-orangnya. Kalau kamu nggak tahu orang, bukan orang, tangga-tangga ya. Ada tiga tuh. Nah, bagus kan ini parke tiga saya tonton saya sekitar halaman rumahnya Ibu Tina tercantik, Bupati kita sekarang. Itu. Sebenarnya ini mau sekali aku turun membucok-bucok, tapi takut kau dulu turun terbucok-bucokkannya. Nanti aku kayak mas api dibawa sayang. Pokoknya kalau kamu turun mandi di sini saya dilarang apa itu lagi namanya? Dilarang kau titeme karena kalau kamu titeme nanti bosingi airnya. Kamu tidak bisa kencing sayang ya. Kalau kamu mau turun mandi kalau kamu mau turun mandi sayang, mendingan kamu pakai popok sayang. Mendingan kamu pakai popok sayang ya kalau kamu turun mandi sayang karena apa? Ini airnya bersih guys, seperti akuarium. Jadi kamu dilarang titeme di sini. Saya kamu jangan sembarang titeme di sini nah. Aku dulu mengkali mumu karena aku tadi sudah makan jadi aku tidak mengkali mumunya dulu. Makin dewe kerang. Wah, panas kali nah. Minta maaf kak saya nah. Aku itu mengkali mumu karena aku tadi makan bau jano. Akhirnya ini mulu kok bau bau jano sayang. Dan kalau turun komandi sayang kamu tidak boleh kamu tidak boleh magaya memakai sabun nanti pembura-bura airnya mati butuh dikalai. Sayang inilah tadi tadi pagi ini kotor tapi sekarang sudah bersih apa dibersihkan loh sayang nah. Nanti kita mandi-mandi sayang ada waktunya nah. Kalau ada waktunya kita turun membucok-bucok sayang. Aku mau berenang dibawa kayak ikan gabus sayang ya. Pokoknya kita turun membucok-bucok guys. Kolam renangnya mantap saya mengakuarium. Nah inilah halaman rumahnya sayang. Enak bagus kan? Hello ya dong. tadi aku mengkali mumu karena aku sudah makan bojano karena ini mulut kok bau pecah mabai saya nanti. aku minta maaf nah. Aku tadi mengambil air di kerang karena kalau aku tidak mengkali mumu sayang nanti ini kamera bau pecah mabai karena itu mulut kok belum pika misi gigi saya nah. Karena memang ini toraku mensombi. Aku mau turun ke sana jalan-jalan di sekitar pinggir anu pinggir apa itu namanya pohon-pohon anu anu minggu menamakan ini bunga-bunga teeng anu cangke. Aku tidak bisa terlalu aku mengongkok dulu turun ya aku ke sana dulu anu enggak aku balau meleme karena kalau aku tidak membalau meleme nanti aku
terbalin tua turun di air mati boy aku bas kompos mau saya kira robot mai perih di barat sih bagus toh. Mantap guys, ayo kita terjun. Hati-hati sayang, apa lama itu nino mati motor iya. Nah itulah tadi sesuai janji ya, sesuai di vlog aku bilangnya part 3 nya sayangnya ini bagian kolam renangnya di apa halaman rumahnya Bu Sutina ya, Bupati Kota Mamuju, Bupati apa periode yang sekarang. Terus ini loh coba lihat ki. Oke, itulah tadi seputar arena, seputar area. Area room apa taman-taman rumah, ada juga kolam renangnya. Ini bagian part 3-nya tonton ya. Nanti saya live lagi yang di tempat-tempat karena memang ini rumah luas loh ya, luas banget rumahnya. Oke guys, salam dari saya Kurdi. Jangan lupa nanti tonton terus channel aku Kurdi Mateng dan jangan lupa follow juga Instagram aku Kurdi Mateng agar nanti aku semangat nge-vlog ya. Kenapa kayak gempa sih? Nanti aku semangat buat vlog-vlog selanjutnya. Oke, sayang, salam.